Namanya siapa? Dek Gus. Siapa namanya? Dek Pin. Hendra. Biasa. Kaputra. Chandra. Dia. Agus. Oke, namanya siapa? Dedek. Dedek kelas berapa? Kelas 6. Ini kelas 6 pakai baju seragam, harusnya pinter nih ya. Bisa jawab dikasih diamond. Kamu main game? Main. Oke. Soal pertama, apa unsur kimia atau singkatannya dari karbon dioksida? Gak tahu deh. Soal kedua ya, apa bahasa Indonesianya deadline? Garis mati. Bukan garis mati. Apa? Jawab lagi. Enggak deh. Lagi satu ya, soal ketiga ya. Apa hewan primata paling pintar? Kancil. Bukan. Rusa. Bukan. Enggak tahu deh. Oke, salah ya. Jawabannya simpanse. Degus kelas berapa? Udah SMP. Oh, udah SMP. Enggak apa-apa. Kamu main game enggak? Main. Main game apa? Free Fire sama MP. Aku kasih pertanyaan, kalau bisa jawab nanti kita kasih diamond. Boleh pilih nanti mau yang Mobile Legend atau FF ya. Soal pertama, apa bahasa Indonesianya online? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Oke, kita kasih 3 soal. Soal kedua ya. Apa arti kata OIC? Enggak tahu ya. OIC artinya enak ya. Apa bahasa Inggrisnya abu-abu? Tahu. Oke, makasih ya. Siapa namanya? Dek Pin? Iya. Kelas berapa? Kelas SMK. Oh, SMK. Berarti udah gede dong SMK. Udah SMA guys ya. Tapi gak apa-apa ya. Kita kasih soal. Suka main game? Suka. Suka ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan urutan planet di tata surya. Dari matahari. Matahari, Mars, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu aja kayaknya. Nah. Kurang tepat ya, ada satu yang nggak disebutin, Merkurius nggak disebutin. Ya, soal kedua ya, apa sebutan atau istilah atau nama dari hewan terkecil? Small. Salah. Nggak tahu ya. Jawabannya amuba. Soal ketiga ya, apa nama obat pembasmi jentik nyamuk? Diapet. Bukan diapet. Coba sebutkan lagi. Lupa ya. Jawabannya abate. Makasih. Namanya siapa? Hendra. Kelas berapa? 4. Nah, kelas 4 ya, pintar ya. Tahu Pancasila? Tahu. Sekarang pertanyaannya, ini gampang nih. Sebutkan bunyi ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Wih, betul. Dapat diamond. Kamu main apa? Free Fire. Baru satu ya. Kalau bisa saya tambah lagi diamondnya. Soal kedua. Siapa nama Bapak Presiden kita sekarang? Joko Widodo. Wih, 2 kali kita kasih diamond ya. Soal ketiga. Siapa nama yang mengetik naskah proklamasi? Gak tahu. Jawabannya Sayuti Melik. Tapi dia benar, kita kasih langsung. Kamu mau diamond game apa? Free Fire ya. Langsung kirim lo Free Fire. ID-nya dicek ya, ntar kita kirimin. Oke, jadi tadi udah berhasil jawab, kita udah kirim diamondnya ya. Udah langsung masuk, nanti dicek aja di handphone kamu. Ya, thank you. Siapa namanya? Yesa. Yesa kelas berapa? Kelas 6. Satu soal, kita kasih diamond, oke? Okay? Kamu main game apa? Free Fire, ya. Soal pertama, apa nama hewan yang tubuhnya itu bisa mengolah biji kopi? Lumba-lumba. Bukan lumba-lumba. Rubah, bukan rubah. Soal kedua, ini soal kedua kebangsaan ya. Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama? Soekarno. Bukan Soekarno. Buparwati. Bukan Buparwati. Jawabannya Ibu Fatmawati. Oke, soal ketiga ya. Kerak telur adalah makanan khas dari daerah? Jawa. Bukan dari Jawa. Sumatera. Salah ya. Kerak telur asalnya dari Betawi atau dari Jakarta. Makasih. Namanya siapa? Kaputra. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, ini pinter guys, SMP. Soal pertama, kota mana yang dijuluki sebagai kota kembang? Malang. Salah. Palembang. Salah. Gak tahu. Jawabannya Bandung. Soal kedua, apa nama gedung tertinggi di dunia? Monas. Bukan, gedung tertinggi di dunia. Paris. Bukan Paris. GWK. Bukan GWK, jawabannya Burj Khalifa. Soal ketiga ya, di mana kota terpadat di dunia? Nggak tahu.
Jawabannya kota terpadat di dunia ada di Tokyo. Oke, makasih. Namanya siapa? Chandra. Chandra, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya. Apa nama satelit alami bumi? Gak tahu. Gak tahu ya. Jawabannya bulan. Satelit bumi adalah bulan. Ya. Soal kedua, kota mana yang dijuluki sebagai kota hujan? Indonesia, Bali, Jawa, Sulawesi, Jogja. Jawabannya Bogor. Soal ketiga ya, apa nama ibu kota Bali? Ibu Parwati. Bukan Ibu Parwati. Siap, apa nama ibu kota Provinsi Bali? Gak tahu. Gak tahu ya, oke deh, makasih ya. Siapa namanya? Dia. Dia kelas berapa? 3. Kelas 3 ya, kita kasih soal. Siapa nama Bapak Pramuka Indonesia? Bapak Soeharto. Bukan Bapak Soeharto. Joko Widodo. Bukan Joko Widodo. Gak tahu. Gak tahu ya. Bapak Pramuka Indonesia adalah Bapak Hamengkubuwana. Oke. Ini gampang ya, anak kelas 3 nih. Apa lambang dari Pancasila sila ketiga? Pohon beringin. Wih, betul. Satu ya, kamu main game apa? TTS Pintar. Soal ketiga, apa bahasa Inggrisnya orang? Gak tahu. Gak tahu ya. Jawabannya people. Berarti satu soal, kamu gak main game? Main game TTS. Oh jangan. Dia karena dia gak main Mobile Legends dan gak main Free Fire, kasih uang tunai aja ya. Oke, langsung kasih uang tunai aja. 100.000. Kita kasih ini. Oke, makasih. Sama-sama. Ya. Namanya siapa? Igede Yoga Wisnu Pranajaya. Panggilannya? Yoga. Panggilannya Yoga. Yoga kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Soal pertama. Sebutkan negara yang dijuluki dengan negara gajah putih. Yogyakarta. Bukan Yogyakarta. Negara. Soal kedua. Sebutkan hewan tercepat di dunia. Elang. Bukan. Kelinci. Bukan kelinci. Hewan tercepat di dunia. Nggak tahu ya. Jawabannya cheetah. Oke. Yang ketiga ini percampuran warna. Warna kuning dicampur dan warna biru menjadi warna apa? Hijau. Betul, hijau. Dapat diamond ya. Langsung kita kasih diamond. Kita udah kirim diamondnya, sudah masuk? Sudah. Oke, mantap. Kasih lihat dulu ke kamera dikit HP-nya. Oke, terima kasih. Ada adik kecil nih, namanya siapa? Agus. Agus sekolah kelas berapa? TK. TK? Ih, TK guys, dia mau coba dapat. Kamu main apa? Mobile Legend. Gokil guys ya, masih TK main Mobile Legend. Soalnya kita kasih yang gampang-gampang aja ya. Yang gampang ya, sebutkan nama-nama bulan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bukan, itu hari, nama-nama bulan. Bintang. Bukan bintang, nama-nama bulan. Lanjutkan ya. Januari, gak tahu ya. Januari, gak tahu. Gak tahu dia guys ya, kita kasih soal yang lebih gampang lagi. Yang lebih gampang lagi gini. Manusia bernafas dengan? Ya, air. Manusia bernafas dengan? Ya, air. Manusia bernafas dengan? Hidung. Hampir ya, sebenarnya jawabannya paru-paru. Tapi kita benerin, kita kirimin diamond ya. Mau diamond? Game apa? Mobile Legend ya, langsung aja kita kirimin. Berhasil ya jawab satu soal. Tadi dia jawab manusia bernafas menggunakan hidung. Kita kasih diamond. Kasih soal lagi yang ketiga. Sebutkan binatang yang lompat-lompat. Kata, betul, bener. Langsung kita kasih diamond Mobile Legend ya. Hafal ID-nya? Hafal. Oh mantap, hafal ya guys. Kita kirimin langsung. Kita udah kirim diamondnya, udah masuk ya. Mantap. Wah ini hebat ya guys. Berapa tuh? 400 ya, kalau Mobile Legend 400 diamond. Dia kecil-kecil pemain Mobile Legend guys. Oke, namanya siapa? Dia. Dia kelas berapa? 5. Kelas 5, udah pintar. Coba nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sedikit. Indonesia tanah airku. Betul, kamu main game? Oh main. Main game ya, nanti kita kasih. Baru satu yang benar ya, soal kedua. Kelas 5. Sebutkan 5 nama provinsi di Indonesia. Bali, betul, satu. Jakarta. Dua, tiga lagi. Sulawesi Utara. Betul, 3 Sulawesi Utara, 2 lagi. Gak tahu lagi, sayang banget ya. Soal kedua gagal, soal ketiga. Sebutkan 5 nama ikan. Ikan koi. Ikan koi.
Ikan mas. Ikan mas. Nggak tahu. Nggak tahu guys ya. Jadi jawabannya satu tadi betul. Jadi kamu nggak main FF atau Mobile Legend? Nggak dikasih sama ibunya. Oh nggak dikasih sama ibunya, ya udah kita kasih uang tunai ya, karena bisa tadi nyanyi lagu kebangsaan, kita kasih uang aja. Oke, langsung. Selamat. Ya.